Hospital Pakar Komuniti Perak atau Perak Community Specialist Hospital PCSH menjadi hospital swasta pertama yang beroperasi sebagai pusat pemberian vaksin PPV di Perak. Ia sebagai tambahan kepada 49 PPV setiap ada di negeri itu. Perkhidmatan ambulans, kerusi roda dan kereta bagi serta bantuan sukarelawan antara perkhidmatan yang disediakan kepada penerima vaksin di hospital itu. Laporan wartawan Nur Syahana Kamarudin. Selaras dengan misi menjadikan perkhidmatan kesihatan berkualiti kepada masyarakat, PCSH turut menyumbang khidmat membantu kerajaan menerusi penglibatan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Menyediakan layanan istimewa kepada penerima vaksin di negeri ini, inisiatif itu antara program khidmat masyarakat CSR dilakukan PCSH. Menurut Presiden Persatuan Hospital Bersalin China Perak, TPCMA, Datuk Li Hao Hian, penglibatan PCSH dalam program imunisasi bertujuan membantu mempercepatkan proses vaksinasi kepada masyarakat di negeri ini. Yang pertama tu hospital swasta di Ipoh untuk menolong kerajaan untuk mencepatkan itu vaksinasi program nasional. Kita sekarang ada target 100 orang mengambil vaksinasi setiap hari mengikut itu aturan yang ditetapkan dalam Malaysia Jelantah. Beliau berkata proses vaksinasi di hospital ini juga dilakukan mengikut prosedur dan amalan yang sama di PPV kerajaan, termasuk pemantauan selepas suntikan selama 30 minit untuk melihat kemungkinan kesan sampingan. Oh, sangat cepat sekarang ini proses semua menggunakan komputer semua. Kalau orang mari tetap itu masa itu appointment, boleh menyelesaikan lebih kurang setengah jam lah. Penerima vaksin ketika ditemui menyarankan kepada orang ramai untuk segera mendapatkan suntikan vaksin. Bila apa takutkan, orang semua cucuk. Tak takut. Jadi elok cucuk lah nak menyelamatkan diri kan. Kenapa masalahnya? Kalau susahnya susah semua. Anak-anak pun susah. Itu masalahnya. Satu keluarga susah. Ya tenang ya, kenapa? Apa. Okey, alhamdulillah. Buat masa ini, alhamdulillah lah. Minta-minta. Biar berterusan lah. Kesihatan. Datanglah sini. Cucu apa. Kita akhtiar. Sebagai manusia, akhtiar. Kita akhtiar yang besar dah. Itu dia punya ni, selamat kita yang sebenarnya. Hospital Pakar Komuniti Perak menjadi hospital swasta pertama yang berfungsi sebagai pusat penerimaan vaksin PPV di Ipoh bagi menjalankan program imunisasi kebangsaan COVID-19. Pelaksanaannya seperti PPV awam yang mana setiap warga negara perlu mendaftar terlebih dahulu di aplikasi MySejahtera. Dan dari segi pemilihan penerima dan penetapan tarikh vaksinasi, ianya akan ditentukan oleh Kementerian Kesihatan melalui aplikasi MySejahtera ataupun menerusi laman sesawang vaksincovid.gov.my. Inisiatif yang dilakukan oleh hospital ini secara tidak langsung mempercepatkan urusan proses vaksinasi disalurkan kepada rakyat di negeri ini. Jadi tidak perlu takut kerana prosesnya hanya memakan lebih kurang 10 minit. Jom bervaksinasi, lindung diri, lindung semua. Laporan Nur Syahana Kamarudin, Berita RTM.